Mari kita dengarkan dulu beberapa saat ya, mohon izinkan waktu dari Habib dari Buya Yahya yang saya hormati. Tafadhal Buya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala ar-raufir rahim Habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, ini para pejuangnya Rasulullah, perindu-perindu ridha Allah dan pejuang bangsa dan negeri ini. Wabil khusus yang sangat kami cintai Habibana Rizik dan para habaib, para ulama dan semua yang bergabung dalam perkumpulan yang semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kami atau kita semua sudah mendengar paparan dari Habibana Rizik yang Masya Allah. Dan mohon baik yang bersama atau sejalan atau yang berbeda sekalipun didengar seutuhnya dari awal hingga akhir, supaya bisa menyimpulkan bahwasanya apa sih yang diinginkan oleh Habibana Rizik dan juga para pendukung-pendukung beliau tentang revolusi akhlak, supaya tidak salah di dalam kita menyikapi sebuah gerakan atau sebuah perjuangan. Kemudian setelah itu, mari kita semuanya tata hati kita, niat yang baik karena Allah Subhanahu wa taala. Kami mulai dari yang berada di dalam perkumpulan ini, karena Nabi pernah menyebutkan awalun nasi yuqdha bihi yaumil qiyamati, orang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah, bahkan dalam riwayat dimasukkan ke neraka, adalah orang yang berjihad di jalan Allah atau berjuang di jalan Allah, akan tetapi ternyata niatnya adalah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita semua tata hati kita. Semoga Allah memberikan kepada kita kelurusan. Jangan sampai apa yang kita lakukan dari dakwah kita semuanya ternyata sia-sia. Ini yang pertama dan utama. Yang kedua adalah mari kita bangun khusnudzon. Imam Haddad menyinggung kalimat sederhana. Kalau ada orang salat jangan disuudzoni deh. Kalau orang ingin melakukan sebuah kebaikan atau melakukan kebaikan, jangan prasangka buruk. Maka kami ingin semua yang menyaksikan acara ini, khususnya yang berada di luar kelompok atau perkumpulan ini, ormas apapun, bahkan agama apapun, jangan memandang sebuah pergerakan yang mengatasnamakan kebaikan atau menuju kepada kebaikan dengan prasangka buruk. Itu karena keburukan kita. Kalau orang ingin melakukan kebaikan, ayo kita dukung. Nah, ini ibaratnya begini, kalau di sebuah pohon, anggap saja negara ini adalah sebuah pohon, kemudian ada benalu-benalu yang harus kita pangkas. Kemudian ada orang yang dengan semangatnya untuk memangkas benalu tersebut. Tentunya kita yang sangat membanggakan pohon tersebut, kita akan senang dengan adanya orang yang ingin memangkas benalu tersebut, apalagi dengan sukarela mereka. Nah, ini artinya jangan membiasakan kita itu jika ada orang mengajak kepada kebaikan lalu kita punya prasangka buruk. Hati-hati, siapapun. Ini bukan sekadar kepada perkumpulan ini, bahkan perkumpulan apapun, kalau memang itu kebenaran yang sesungguhnya, hendaknya kita bersemangat untuk mendukungnya. Karena kita rindu kebaikan. Dari siapapun datangnya, oke. Karena kebaikan itu kalau dihadirkan akan bermanfaat untuk siapapun. Bukan sekadar untuk kaum muslimin, siapapun yang berada di bumi ini, di negeri ini, akan merasakan kebaikan tersebut. Maka membiasakan kita untuk bisa berprasangka baik atau tidak berprasangka buruk kepada orang yang ingin melakukan kebaikan adalah hal yang terpenting dalam hidup kita ini. Nah, ini. Nah, kemudian di saat ada orang yang memangkas benalu tersebut, ini sebuah perjuangan yang Masya Allah bersemangat, termasuk revolusi akhlak yang kita dengar tadi dari Habibana Rizik. Revolusi akhlak, siapa yang tidak senang dengan akhlak yang baik? Anda yang di luar Islam, kalau sudah akhlak baik, Anda tidak akan dibohongi oleh orang Islam. Karena orang Islam berakhlak yang baik. Kalau akhlak yang baik ini diterapkan, maka tidak ada yang tertipu di antara kita. Tidak ada penindasan di antara kita. Sebetulnya ini dirindukan oleh semua makhluk manusia. Suku apapun, bangsa apapun, agama apapun. Karena yang namanya akhlak itu kesepakatan akhlak. Semua orang merindukan kebaikan di dalam berinteraksi dengan sesama. Jadi sudah sangat tepat yang disuarakan, bahkan tadi dengan tegas Habibana Rizik menjelaskan ini bukan berdarah. Maka di sana ada isu yang mencoba mencoreng sebuah perjuangan, nah, seolah ditampakkan sebagai sebuah pertumpahan darah. Ini juga fitnah yang dihembuskan dan ini juga muncul dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan ini akan mencoreng perjalanan kemuliaan ini. Maka harus waspada semuanya. Baik, insyaallah. Kita harus waspada. Tidak berprasangka buruk. Kemudian juga, di saat ini baru kita masuk
maka siapapun ormas manapun, tolonglah. Ormas apapun, kita sudah capek dengan diadu domba. Memang orang hebat tidak bisa diadu domba, maka kita jangan bisa diadu domba. Iya, iya, iya. Sehingga tadi Habibana Rizik sudah membuka bahasanya, kita buka kritik, kita siap diskusi dialog. Nah ini, selagi siap, ayo diobrolkan. Apa sih kekurangannya? Ini adalah upaya manusia, ijtihadnya manusia, tentu ada kekurangannya. Ini bukan nabi, di sini enggak ada nabi. Makanya Habibana Rizik tadi sudah sangat tepat membuka, ayo kritik. Tapi mengkritik itu adalah dengan sesungguhnya menginginkan sebuah kebaikan, bukan membuat berita yang merugikan. Kalau sebuah perjuangan itu digembos atau dirusak, yang rugi umat semuanya. Maka ini harus kita pahami semua. Nah, kemudian setelah itu, baik kita kembali kepada ke dalam sebuah perkumpulan perjuangan ini. Kami tidak menjadi siapa-siapa. Kami hanya mungkin sebagailah tukang kebun saja. Ibaratnya seperti itu. Ibaratnya ini sebuah istana yang indah dengan bunga-bunga, pohon-pohon. Kami punya tugaslah melihat, oh itu ranting itu kok orang indah, saya akan pangkas. Sedikit saja. Saya bagian-bagian semacam itu, maka ini mungkin kritik ke dalam kepada pejuang-pejuang kebun ini. Karena yang seru kan revolusi akhlak. Revolusi akhlak, maka kita harus juga mengedepankan akhlak. Dan sudah, alhamdulillah. Akan tapi, mari kita tingkatkan. Meningkatkan akhlak harus. Selama ini, jika kita sudah menganggap apa yang dilakukan adalah sesuai prosedur akhlak, maka yuk kita tingkatkan. Jadi, yang akan kita tarik bukan orang bersama kita. Kita ingin menarik orang yang belum bersama kita. Nah. Yang segan kepada perjuangan ini bukan sekedar kawan, akan tapi benar lawan juga segan. Sehingga ada kekaguman, sehingga mudah untuk mengikuti kita. Insyaallah. Program kemuliaan ini. Maka kita perlu yakni menjaga. Misalnya kita mungkin, namanya kritik selalu ada. Beberapa waktu yang lalu kami selalu sampaikan, siapapun ingin berjuang dengan Habibana Rizik, hendaknya harus mendengar komando-komando beliau. Jangan sampai di bawah sana ada keluar statement atau apapun yang malah mencoreng sebuah perjuangan. Ini yang kami selalu wanti-wanti, bukan dengan urusan dengan perjuangan ini dimanapun. Kadang ada satu gerakan yang terlalu bersamaan sehingga offset, luar jalur, ini ada. Maka disinilah kita harus benar-benar memperhatikan supaya sebuah perjuangan yang mulia ini tidak akan tercoreng oleh apapun. Dalam hal ini, Masya Allah, kita sudah ada, kalau orang ingin berjuang menyempurnakan akhlak sebagai mengemban tugasnya Nabi menyempurnakan akhlak, tentu musuhnya adalah yang tidak senang dengan akhlak. Maka dari itu, kita itu punya kawan dan sudah ada yang menjadi lawan. Maka hendaknya kita itu, yang kawan tetap kita jadikan kawan, kita jaga bagaimana yang lawan bisa menjadi kawan kita. Maka termasuk di dalam memberikan reaksi kepada sebuah kritikan atau bahkan mungkin cacian, celaan dari luar sana, kita maklumi karena mereka belum memahami revolusi akhlak, maka jika ada reaksi yang tidak berakhlak, gimana kita menyikapi mereka dengan akhlak sehingga dia yang tidak berakhlak merasa malu sehingga esok hari menjadi berakhlak. Betul, Bu ya. Ini yang sangat hari ini penting, ada yang perlu dihadirkan. Bahkan sepahit apapun misalnya, kita keras memang, tegas. Tapi tegas pun seandainya kita bisa melaksanakan ketegasan. Ibaratnya tadi, ada orang memangkas benalu, itu adalah benar. Cuman yang namanya manusia, kadang semangat berlebihan, sehingga kadang ada dahan yang bagus yang terpangkas. Nah. Gimana di dalam kita menjalankan tugas menyempurnakan akhlak ini, sebisa mungkin tidak ada dahan bagus yang terpangkas. Ini sebisa mungkin. Dan sehingga nanti kita inginnya rindu, kita sedih. Kami berkumpul dengan, selama ini berkumpul dengan hamba-hamba Allah yang alhamdulillah telah mendukung perjuangan kemuliaan. Tapi di satu sisi diuji dengan ketidaksenangan. Kita ingin perhatikan kenapa kok kamu tidak senang dan sebagainya. Ternyata memang di sana ada hamba Allah yang suka mengadu domba, akan menyebarkan informasi kepada hamba-hamba yang sangat sederhana dalam berpikirnya, orang polos, sehingga tertanam kebencian di hati mereka. Amin. Nah, kita ingin kunci bagaimana agar mereka tuh nggak bisa menyebarkan berita-berita ini. Termasuk tutur kata kita, ucapan kita, statement kita, apapun reaksi kita itu, gimana kalau kita membuat reaksi, kita rubah. Alhamdulillah, ya, memang ada keras, tapi keras kan tidak harus misalnya, keras, alhamdulillah. Kita perhatikan, makanya kita selalu sampaikan, coba dengar sempurna ceramah para ulama-ulama yang dianggap keras. Keras ada pada tempatnya. Hanya kadang-kadang hamba Allah itu yang memang senang kehancuran di negeri ini, dia akan mengambil satu potongan, lalu dihadirkan, sehingga menjadi orang menduga bahwasanya itulah omongan semuanya. Na'udzubillah. Sehingga menganggap ini adalah seorang garis keras orang ini. Nah ini, baik, pertama kita sudah di dalam diri hamba-hamba Allah ini sudah ada namanya su'udon. Kemudian dari sisi kita, kata Imam Ali,
kalau ada orang berprasangka buruk kepada kita, fala yalumanna ila anna nafsi. Artinya, karena ini adalah kesempatan, revolusi akhlak ini tuju yang dinanti-nanti oleh semuanya. Baik. Dan harapan kami adalah sukses dan berhasil. Baik. Dan berhasil semuanya dan sampai Masya Allah, terjalin. Makanya dia, yang akan bergabung nanti harapan kami. Semoga dari Pak Presidennya juga mendengar, menteri-menterinya mendengar, semuanya mendengar, bergabung dengan ini. Amin. Makanya ini termasuk sekelumit saja. Barangkali ada saat ini yang menduga, yang diundang 100 orang. Mana yang lainnya tidak? Yang tidak datang mungkin banyak udur. Tidak usah kita mengatakan, ah itu musuh kita, itu beda dengan kita. Ini cuma bentuk mudahnya kita terbawa kepada prasangka buruk. Banyak yang rindu datang, tapi tidak bisa datang. Akan tapi inilah, mari kita semuanya dukung siapapun. Perjuangan semacam ini, perjuangan yang kita nanti-nanti. Siapa yang bisa membawa orang yang sebanyak ini, kecuali karena orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Habibana Rizik berat. Dengan berat, tidak gampang. Maka dari itu kami mohon kepada semuanya, alhamdulillah Allah sudah memilih beliaunya. Kalau kita yang dipilih mungkin ya kelabaan, berat banget. Kami sudah dipilih, tinggal kita mendukung bagaimana perjuangan ini akan semakin sempurna. Dan alhamdulillah bergabung di sini bermacam-macam, Masya Allah. Bermacam-macam, alhamdulillah ini adalah nikmat dari Allah. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, bahwa harapan kita kami bahwasannya adalah semua yang perjuangan ini adalah bagaimana kita yang sudah cantik di dalam berjuang ini mempercantik lagi, agar apa? Agar mereka yang semula berprasangka buruk berubah menjadi prasangka baik, sehingga kawan kita semakin banyak. Kita tidak boleh menjadikan lawan selamanya jadi lawan. Akan tapi bagaimana lawan kita menjadi tertarik dengan kita, sehingga kita di dalam berjuang lebih mudah. Sehingga nanti kita tidak perlu dengan bermacam-macam satu aksi atau apapun, akan tapi mereka akan berkompak mendukung revolusi akhlak ini. Ini mungkin yang kami sampaikan, dan mohon maaf, ini kesempatan bagi kami untuk bisa meminta doa kepada para pejuang-pejuang ini. Anda setiap saat, siang, malam, pikiran Anda, tenaga Anda, harta Anda adalah perjuangan. Mohon maaf ini. Dan semoga ini adalah insya Allah doa-doanya dikabul. Dan mohon ini, mohon ada satu pesan, silaturahmi paling penting sekali. Jadi kalau bisa, subhanallah, dan sudah dilaksanakan, alhamdulillah kami dengar, dari ormas-ormas apapun, ayo kita sapa, kita datangi dengan baik. Dan juga siapapun yang bersama kita, jangan ada yang menanamkan kebencian dengan ormas apapun. Kalau ada pelaku-pelaku yang gak baik, itu per orang. Manusianya. Dan orang per orang itu kita lupakan saja. Jangan banyak kita fokus kepada orang tersebut. Kita masih banyak program, kerjaan kita banyak. Artinya gini, yuk kita fokus kepada tujuan, sama program, sudahlah jangan kita mudah memberikan reaksi kepada kritikan. Ibaratnya begini, kalau kita ingin berjalan ke sebuah tempat, kita hanya butuh waktu 2 menit. Kalau kita fokus dengan program kita ini sampai tujuan, maka kalau kita langsung akan cepat sampai. Tapi kalau kita gampang menoleh kiri kanan, ini itu akan sampai. Masya Allah. Insya Allah mohon maaf ini. Habibana Rizik mohon maaf dan semuanya. Dan kami mohon didoakan selalu. Dan ini yang bisa kami sampaikan. Masih banyak yang lain kami ingin mendengar. Semoga kita menjadi hamba yang saling mencintai karena Allah. Amin, dan pandang mereka dengan kasih sayang semuanya. Mohon maaf mendoa selalu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.